beban-beban keluarga. Jumpa lagi di channel YouTube kita, Bacot Gaming. Di sini kita akan cobain build baru Jawhead Tank ya. Jadi Jawhead ini agak nurunin armor musuh juga, terus nambahin damage juga dari itemnya. Kita langsung aja ke gamenya ya. Di sini lawan kita ada Sylvana, juga Hanabi, kayak gitu. Jadi lihat dulu musuhnya pakai apa. Kalau kalian mau bantuin farming, biasa ambilnya skill 1. Kalau kalian mau ganking, ambilnya skill 2. Nah, untuk build-nya sendiri ini ada Roam ya. Terus sepatu Chalk Boot, juga Thunder Bell. Nah, di sini damage-nya itu dari Thunder Bell ya. Sama anti-quiras di sini nanti nurunin armor dari nurunin physical defense dari hero lawan. Terus Thunder Bell juga nambahin full damage 2% dari darah musuh, kayak gitu sih. Jadi apalagi sama emblemnya juga area kan damage juga. Jadi kalian pakai, wajiblah pakai ini build ini. Terus Athena Shield, di sini Athena Shield buat physical defense kita agak kuat, buat physical magic kita kuat. Nah, untuk immortal kita biar bisa hidup lagi, kayak gitu sih. Untuk Roamnya juga yang ambil yang ini ya, nambahin open speed ya. Pokoknya di sini kalian ngegengking, kalau ambil skill dia ya udah kita bolak balik kalian aja, kita ini acak-acak promosi dari tim musuh kayak gitu. Nah, untuk emblemnya ya, yang ini damage consist place. Jadi damage area gitu. Terus ini udah sinkron sama Thunder Bell sama ininya, sama anti kuirasnya. Nah, untuk penggunaan skill 2-nya kalian perhatiin aja, kita lempar ke belakang kayak gitu. Di sini enaknya sih biar agak keras pakai ini ya, pengen. Cuman di sini lupa, jadi tadi pakai flicker. Tapi nggak apa-apa sih, kalau pakai flicker enaknya buat inisiator. Nah, untuk pakai pengeas itu kuat banget buat nahan damage di depan kayak gitu sih. Apalagi kalau pakai ini, pakai pengeas itu kuat banget kan. Terus nama di depan dipukul itu nama life steal. Nah, kita juga bisa ngedamage dari skill satunya sendiri, terus dari Thunder Bell-nya juga, terus dari anti kuirasnya juga nurunin armor. Jadi udah sambil menyelam, sambil nge-TB-in, sambil ngasih damage juga kayak gitu sih. Sebenarnya ini bagus banget untuk Jawhead Tank. Makanya di MPL juga masih kepake Jawhead Tank kayak gitu sih. Untuk gameplay selanjutnya ya, perhatiin aja sama kalian gimana pakai penggunaan skill 2-nya. Cukup aja sekian tipsnya, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada kesalahan, tetap sehat, tetap semangat, tetap push rank walaupun kembali lagi ke tier badak. Ya, buat kalian tetap semangat lah. Apakah lagi kalau kalian yang pengen jadi pro player, rajin-rajin main sama rajin-rajin ikut turnamen. Yaudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.
lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. I'm thinking, take me to a world of silver.
for lies. Gotta get up, stop wasting.